Ronald. Apa? Kamu kalau misalnya tadi bilang mau nikah sama aku, kamu bilang mau kan? Tadi? Mau. Kita nonton bareng, nonton bareng. Hei, penonton. Kalau ini gak bakal acting pasti gak kurang. Kita penonton. Kita tunggu siapa yang dijenggut. Penonton. Penonton sini lo. Ntar dulu. Ya, sambil makan popcorn nih nonton. Penonton. Istriku tercinta satu-satunya datang. Iya. Bohong! Lu tadi gak ngomong gitu! Udah! Bapak jangan terlalu keras sama anak! Jangan terlalu galak dengan anak kita, Pak! Lihat anak kita jadi lembek kayak begini! Abis ini mulu tadi deh, tadi aku tungguin katanya mau pulang, gak pulang. Ini aku ditambah-tambahin dulu. Aku tuh janji palsu mulu deh. Tadi aku udah bilang mau izin mau pulang, atau Rafa tersakit, ada kamu. Aku kamu juga jangan suka bohong Rafa tersakit, Rafa gak sakit loh. Serius, enggak. Parah. Penonton. Ininya aja. Jangan. Ya udah, abis ini pulang, udah. Ya ini kan. Itu Rafathar bentar lagi bangun loh subuh. Rafathar subuh bangun? Bangun kan salah. Kok gak tahu sih bapaknya gimana? Gimana mau tahu kalau gak pernah pulang? Pulang sayang, aku kan pulang. Masa kamu bilang aku gak pulang? Enggak, ya bilang tuh kalau laki-laki tuh yang jelas pulang-pulang enggak. Ya pulang sayang, aku pulang. Abis ini aku pulang. Pulang apa? Kan kamu ada kerjaan lagi abis ini. Oh iya, abis ini aku jam 5 pulangnya. Ya makanya sekarang sebelum kerja lagi harusnya pulang dulu. Boleh ya pulangnya? Nah istri gue udah 3 hari gue gak. Penonton, 3 hari ini gue. Bahaya, mendingan keluar aja yuk. Penonton. Tanya pulangnya kemana, ke Fatmawati apa ke Depok kan ya? Ke rumah. Ya tapi ini kan belum selesai. Bisa aja. Udah, sayang, jangan marah-marah, tenangin aja, say, jangan marah-marah ya. Pokoknya kamu apapun tenang, jangan kelihatan gimana-gimana ya, tenang ya. Aku janji pulang, kamu tenang ya. Tenang ya, sayang ya, tenang ya. Pulang ya. Bukan kan, kasihan Rafathar kan kalau udah kan nanti habis liburan lebaran, aku udah janji ajakin kamu ke Eropa pakai endorse ya. Jalan-jalan. Sayang, udah. Biarin aja aku sekarang ini janji jam 5 ya. Gue balik ya. Jam 5, ya emang jam 5 selesai. Jam 5.30. Bukan, kasihan Rafathar kan kamu udah janji permasalahannya. Enggak, kalau dia emang gak bisa dijanjiin. Dia emang kadang suka nekat, suka datang ke sini, gue suka kaget. Makanya, jangan ngomong disini dong kalau ngomong kayak gitu. Udah, penonton! Kalau jadi laki-laki, apapun yang terjadi harus bisa tenangin istri. Apapun itu ya. Pokoknya kalaupun dalam keadaan apapun kita harus tenangin aja, say. Harus senang ya. Sayang? Ya. Kamu makasih ya udah datang sini ya. Ya aku janji. Bohong banget sih makasih, orang aku marah-marah masa makasih. Ya tapi kan meskipun marah-marah seorang istri adalah tanda cinta dan perhatian dari istri untuk kita. Bener, say. Meskipun aku begini, banyak kurangnya kamu masih cinta gak sama aku? Malu ah. Jangan ya, iya dong. Jangan malu, biasanya juga malu-maluin sayang. Udah jangan marah, senyum dong buat aku ya.